Pada Ramadan ini, terdapat saudara-saudara kita yang tengah berjuang. Mereka yang mungkin terlupakan, tapi hari ini kita menghadirkan kehangatan untuk tempat sujud mereka. Di pedalaman yang jauh dari keramaian kota, di tempat yang indah ini, kita menyaksikan upaya luar biasa untuk mendekatkan panggilan azan ke setiap telinga yang merindukannya. Dan hari ini, kita akan melihat bagaimana perlengkapan ibadah menjadi sahabat setia mereka di setiap langkah perjalanan baru ini.